Dengan imbauan tulisan ala Jawa berdekorasi janur, layaknya pesta hajatan di kampung. Di dalamnya, petugas TPS dengan sengaja menggunakan seragam lurik berikut belangkon ala adat Ngayogyakarta. Para anggota TPS ini berharap dengan menggunakan pakaian seperti ini dapat menunjukkan kesan cinta budaya dan menunjukkan rasa kebersamaan di antara para panitia pemungutan suara. Pakaian ini untuk menarik supaya semua menuju ke TPS. Jadi jangan sampai golput bantuan sehingga dapat diwujudkan snack untuk Bapak Ibu keluar. Selain berpakaian Jawa, di TPS ini juga memberikan snack roti untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh keluarga di rumah. Sragen, Jawa Tengah. Taufik Irfani, ADTV.